Kepolisian daerah Jawa Barat resmi menahan tersangka Habib Bahar bin Smith pada Selasa malam. Penahanan dilakukan pasca pemeriksaan tersangka Habib Bahar selama setidaknya 8 jam terkait kronologi tindak pidana penganiayaan terhadap dua anak di kediamannya di Kabupaten Bogor. Tersangka Habib Bahar bin Smith diperiksa Direktorat Kriminal Umum Polda Jawa Barat sejak Selasa siang hingga malam. Usai diperiksa selama setidaknya 8 jam, Kepolisian Daerah Jawa Barat langsung menahan Habib Bahar bin Smith atas kasus penganiayaan dua anak di kediamannya di Kabupaten Bogor. Direktur Ditreskrimum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Iksan Tio Bagus memaparkan kronologis tindak pidana penganiayaan dua anak dengan inisial MZAK dan CAJ. Kapolda menyebut motif tindak penganiayaan oleh tersangka Habib Bahar bin Smith didasari rasa tidak terima karena korban mengaku-ngaku sebagai Habib Bahar. Tersangka Habib Bahar memerintahkan lima suruhannya menjemput paksa kedua korban di rumahnya. Saat di rumah korban terjadi penganiayaan berupa pukulan menggunakan kayu dan tendangan. Kedua korban juga dibawa ke belakang ponpes tersangka dan kembali terjadi penganiayaan. Ironisnya, penganiayaan disaksikan langsung orang tua korban. Saat terjadi penganiayaan, orang tua korban sengaja memotret dan memvideo tindakan tersebut secara sembunyi-sembunyi karena takut ketahuan. Selain Habib Bahar, polisi juga telah menangkap dan menetapkan lima orang lainnya yang turut berperan dalam tindak pidana penganiayaan tersebut. Kelima tersangka tersebut berinisial AG, BA, HA, HDI, dan AG. Dari kasus ini, kita sudah menetapkan lima tersangka. Yang tersangka yang bersangkutan di Polres Bogor mengaku bahwa dia diperintah oleh saudara PS. Jadi dia pun bersama-sama dan atas perintah. Saudara korban ini pada saat di Bali mengaku saudara PS, itu aja permasalahannya. Kemudian langsung dijemput di rumah paksa seperti yang dilihat di tadi, ditayangkan. Langsung dilakukan penganiayaan sampai dengan jam 10 hingga jam 11 malam. Baru dikembalikan, maka orang tuanya tidak terima, baru mengadu ke kepolisian dan mengadu ke Polres Bogor, saya kira. Polisi masih mendalami tindak pidana penganiayaan tersebut guna mencari motif lain. Sampai saat ini tersangka Habib Bahar masih ditahan dan diperiksa di Ditreskrimum Polda Jawa Barat. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.